Tak sampai 2 jam kutipan mencecah. Allahu Akbar. Kehebatan ya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan malak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Di dalam dunia ini pasti banyak banget orang baik, orang yang senantiasa menolong sesama ya teman-teman sekalian. Dan mereka tidak mengambil macam apa ya, balasan ataupun upah macam itu. Dan banyak sekali, tidak hanya kepada sesama tapi kepada binatang, kepada hewan-hewan pun ya. Itu banyak sekali di dunia ini orang-orang baik. Nah, salah satunya orang baik ini berasal dari Malaysia, guys. Dan di sini sudah ada akun TikToknya. Dan ini beliau Masya Allah sangat-sangat the best menurut saya, karena membantu orang-orang yang memerlukan bantuan seperti itu guys. Nah di sini kita langsung lihat guys ya, ada sebuah akun TikTok yaitu dari Founder Misi, Founder Misi Delivery. Nah banyak sekali video-videonya dan sudah mencapai 4637 ya, 37 followers. Dan yang menyukai 2,8M. Followingnya 304. Dan buat teman-teman semua yang belum follow akun TikToknya, langsung saja follow Founder Misi. Di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah video yang amazing, video yang memang di luar ya, di luar nalar ya. Gimana kehebatan rakyat Malaysia ketika berbondong-bondong ya, berbondong-bondong mengumpulkan dana, mengumpulkan uang untuk membantu orang yang memerlukan. Nah ini adalah salah satu videonya. Ready untuk misi seterusnya, please viralkan video ini supaya lebih ramai join next misi. Oke, boleh sumbang untuk food bank. Oke, negara pula. Ada link di profil saya. Oke, kita tengok bersama guys, let's go. Ibu ayah tak sangka kita bagi 100.000 ringgit guys. Wow, 105.000 ya. Wow. Anak kecil ini perlukan. Oke. Seluruh negara sahut misi kali ini dengan pantas. Masya Allah. Seluruh oke. Hasil kutipan selama 9. Allahu Akbar. Belum 24 jam ya. Kalau dilanjutkan menjadi 24 jam mungkin lebih lagi ya. Hasil kutipan selama 19 jam saja. Ini kekuatan daripada orang-orang baik di Malaysia ya. Masya Allah. Ada yang menyumbangkan 10, 1 ringgit pun ada. Jom serahkan dana ini. Oke, ibu bapak Mikaela terkejut dapat hadiah ini dari rakyat. Masya Allah. Iya, jadi kayak kaget aja guys. Istilahnya kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala macam itu, dan abang nih digerakkan hati dan membantu ya rakyat-rakyat Malaysia yang membantu, entah itu dari bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa mana-mana yang follow abang ini. Yang kita perhatikan di sini adalah kebaikan hati seseorang itu untuk memberikan sedikit hartanya ya untuk ke Mikaela ini guys. Sebab misi rakyat bina dana ini tanpa mereka, betul-betul tanpa mereka sadar. Allahu Akbar. Ya Allah. Sehat selalu lah adik. Oke, dah transfer. Oke, dah diserahkan ya guys ya. Allahu Akbar. Mereka gembira guys. Ya, dari mungkin mereka sebelum-sebelum ini kayak frustasi. Mungkin mereka tuh kayak wah, ini mau dapat dari mana? Harus bagaimana gitu. Ya kan, kalau tidak ada tabungan, kalau tidak ada uang yang dipersiapkan oleh mereka. Alhasil dengan pangku tangan ya rakyat Malaysia ini Masya Allah ya, diringankan bebannya. Allahu Akbar. Kita ada misi seterusnya. Oke, follow rapat untuk misi yang seterusnya. Alright, keren banget sih guys. Dan ya, begitulah ya. Yang apa ya, Allahu Akbar, yang dilakukan orang-orang baik di luar sana. Dan sedikit banyak ya,
Allahu Akbar, banyak juga, tidak hanya di Malaysia, di negara manapun ya, termasuk negara Indonesia juga banyak hal-hal yang seperti ini ya. Banyak juga istilahnya orang yang berpangku tangan. Kalau di Indonesia itu ada website-website tertentu macam kitabisa.com dan lain sebagainya, macam tuh banyak mendapatkan kutipan-kutipan, terutama orang-orang yang betul-betul membutuhkan ataupun memerlukan, macam tuh guys. Nah, di sini ada juga, okay, rakyat kita ada misi, link bio sekarang. Rumah hangus ya, terbakar, 5 beranak tinggal, wallahu akbar, sehelai sepinggan. Allah, ada misi baru nih guys. Lihat adik kecil ini, coba tenangkan ibu. Ya Allah, kebakaran ya guys ya. Masya Allah, kebaikan orang-orang Malaysia ini ketika, nah ini guys, dapat rasai tak? Oke, jom. Saya telah tanya kawan mangsa, saya minta dia merahasiakan misi ini dari mereka. Alright, kejap guys, coba kita baca ya guys ya, apa yang disampaikan oleh abang nih. Nah, okay. Saya tahu misi, okay, ini rumah kakak kepada kawan saya. Salam, boleh dapatkan gambar apa situasi tak? Kalau boleh, tanpa sepengetahuan mereka, abang tolong risik-risikkan. Okay. Apa bantuan yang kerajaan ada bagi ke dia? Okay guys, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Hangus guys. Allahu Akbar, supaya untuk mereka bangkit semula, betul. Allahu Akbar, segala musibah, segala kejadian pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua ya. Allah nak menampakkan apa kepada mereka. Oke, info yang dia bagi tahu tadi, sekarang kakak 5 keluarga tuh masih tumpang di rumah mak mertua. Oh, bersebelah dengan rumah yang terbakar. Bantuan yang diterima setakat ini sedikit sumbangan duit belanja dan barang keperluan kepada ahli politik setempat. Rumah sewa yang masih dalam proses untuk diberi pada keluarga tersebut, tapi perlu bayar sewa 50%. 50% lagi jumlah sewa dibayar oleh memohon rumah, pusat zakat. Pasal rumah sewa tu tak tahu bila boleh dapat lagi. Allahu Akbar. Dan pasti ada kelanjutannya. Nah, ini video kelanjutannya guys, kita akan tengok dapat berapa . Jadi kalau tengok dekat sebelah ni, ramai orang membuat sumbangan. Diorang tak datang daripada orang-orang kaya tau. Diorang ni cukup-cukup makan tapi masih sanggup memberi walaupun betul. Apa sebenarnya yang kita buat ni? Semua manusia ada seruan ni, seruan untuk berkongsi rezeki, seruan untuk membuat kebaikan. Kalau kita tanya balik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya. Macam mana kita nak tengok semua tu? Allah. Bila kita tengok orang tolong orang tu, Allah menggerakkan orang tersebut untuk membuat kebaikan. Jadi bersyukurlah, beruntunglah mereka yang membuat kebaikan tu. Sebab dia dapat merasai perasaan kasihnya Allah, sayangnya Allah, maha kayanya Allah melalui diri dia. So Allah, satu hari nanti akhir zaman ini akan penuh dengan kebaikan, bermula dengan diri kita. Allahu Akbar. Dan ini guys, video pemberian dananya, berapakah yang didapat? Okay, jom kita tengok guys. Allah, misi dana dan sumbangan tanpa pengetahuan mereka. Okay, rakyat berlomba-lomba berikan sumbangan untuk misi ini. Betul yang dikatakan abang tadi, yang menggerakkan mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimulai daripada misi daripada abang nih. Masya Allah, terbaiklah abang. Dan kalau kita tengok guys, bukan orang kaya, bukan orang yang banyak duitnya ya, yang turun pertama kali ataupun yang istilahnya memberikan sumbangan, tapi mereka-mereka yang cukup makan untuk hari ini, macam tuh guys. Ada yang bagi 1 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit, 50 ringgit, itu je. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, lillahi alham. Dan dari seperti inilah kebaikan-kebaikan itu akan terwujud seperti itu guys. Jika ya,
semua, istilahnya semua orang seperti ini, setiap orang mempunyai rasa yang seperti ini, maka sangat-sangat sedikit sekali mungkin orang yang kekurangan ataupun kelaparan di negara kita. Allahu Akbar. 48 jam jumlah, oke, 100 ribu ringgit guys. 109.977. Ketua keluarga tak sangka misi datang. Oke. Pasukan misi dari Terengganu juga hadir. Allahu Akbar. Oke, keluarga ini terkejut, rakyat hadiahkan 100. Ini hadiah dari rakyat Malaysia, guys. Rakyat Malaysia yang bagi hadiah kepada keluarga ini dan mencapai 109.977 ringgit, guys. Allahu Akbar. 100.009. Oke, cara bacanya gimana sih, guys? Saya udah lama enggak baca matematika kayak gini asli. Jadi apa ya, ngeblank gitu. 109.000, ya benar sih. 100.000. Gimana sih bacanya, guys? Pada masa yang sama ada orang menangis di ujung lorong. Allahu Akbar, siapa? Rupanya ibu-ibu mereka yang gembira dari jauh. Allahu Akbar, Masya Allah. Tahniah semua follower apa untuk misi yang seterusnya. Nangis lah guys ibu dia guys. Allahu Akbar. Oke guys, dan memang terbaik lah. Banyak lagi video-video ini tak sampai 2 jam. Kita tengok ini lagi ya. Rakyat kita ada misi terbaru. Oke, bantu Nur Duha untuk tumpang kos bedah. Oh, operasi guys. Allahu Akbar. 40 ribu ringgit. Oke. Allah. Ini banyak juga yang komen lah. Tabung dibuka 12 jam saja. Oke, 12 jam. Oke. Dan coba kita lihat video selanjutnya. Video selanjutnya ini guys ya. Tak sampai 2 jam kutipan mencet. Allahu Akbar. Kehebatan ya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan. Jadi terbukti guys, apabila kita nge-share video-video seperti ini, maka akan berkumpul orang-orang baik di luar sana. Saya berharap dengan saya juga nge-share seperti ini, banyak orang yang sadar, banyak orang tergerak. Pokoknya follow guys Founder Misi ya. @foundermisi di TikTok guys, follow. Pokoknya ya haruslah teman-teman sekalian ya, karena orang baik harus berkumpul dengan orang baik ya. Allahu Akbar. 2 jam saja guys, 40 ribu ringgit. Allahu Akbar, rakyat berlomba menyumbang untuk bantu anak kecil ini. Allahu Akbar. Kita tengok guys tadi ada yang 2 ringgit, ada yang 5 ringgit, 50 ringgit, macam itulah. 24, 100 ringgit. Ya, 5 ringgit lagi. Ah, 20 ringgit. Ayo selagi masih ada masa. Allahu Akbar. Ini enggak tahu dapatnya berapa nanti kan. Nah, ini uploadan terbaru daripada abang nih. Nah, untuk menyumbang, kawan-kawan boleh klik link lah nih. Saya coba akan tengok kan. Kita akan tengok boleh tak kan. Nih. Oh, bantu duha dah sampai 70.000 ringgit. Kalau dari Bank Indonesia boleh tak? Saya tak faham jugalah nanti. Ni guys, data-data mereka kan. Ada yang 11 ringgit, ada yang 5 ringgit. Allahu Akbar. Ada yang 2 ringgit pula kan. Allahu Akbar, ni 2 ringgit kan. Allahu Akbar. Memanglah terbaik ya kan. Coba kita 50 ringgit, kita tambahkan nama. Oke guys, setelah saya isi formulir di sini ya, dan ya di sini ada error guys, berarti hanya untuk rakyat Malaysia untuk menyumbang di sini, dan kalau kita istilahnya dari Indonesia tidak dapat menyumbang. Di sini ada tulisannya the service build live create build, nah seperti itu, returned an error, seperti itu guys. Jadi error kalau kita dari Indonesia. Padahal saya juga sudah coba tadi berkali-kali, tetap saja nggak bisa guys. Jadi khusus rakyat Malaysia. Wow, dan saya
tambah yakin bahwasannya yang menyumbang ya, yang menyumbang di sini semuanya adalah rakyat Malaysia, guys. Allahu Akbar, terbaik memang. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa follow ya. Saya sudah follow. Kalau teman-teman mau ada istilahnya yang diperlukan, macam tuh ada jiran korang ya kan, dan lain sebagainya, bagi kepada abang nih dengan sedetail-detailnya, sehingga kita juga istilahnya memberikan informasi itu dapat dipertanggungjawabkan, macam tuh guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request video ini, guys. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah memberikan ya sedikit informasi tentang founder misi ini. Dan saya sangat gembira sekali apabila di suatu negara ataupun di kalangan masyarakat ada macam abang founder misi ini. Dan semoga tercipta orang-orang yang seperti ini lagi, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih orang baik. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang senantiasa menyokong saya, senantiasa memberikan nasihat kepada saya. Dan saya yakin bahwasannya di luar sana masih banyak orang-orang yang baik daripada orang yang tidak baik. Intinya saya mengajak kepada orang yang belum baik, mari kita bersama-sama menuju kebaikan sehingga kita bahagia bersama kelak di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.